Kenali nih, Club Bell. Menurut literatur yang kita dapat, Club Bell atau istilah lain ada yang bilang Indian Clubs adalah jenis peralatan olahraga yang digunakan untuk memberikan perlawanan dalam gerakan untuk mengembangkan kekuatan dan mobilitas. Sampai sini kayaknya udah cukup buat kita sadar bahwa alat ini mungkin sekilas terlihat sama seperti Mace Bell, alat yang udah pernah kita review sebelumnya. Club Bell nggak punya ukuran standar internasionalnya. Contoh jenis Club Bell dari Indian Club yang ukuran dan beratnya relatif kecil. Ada juga versian Club atau Mill yang ukurannya besar dan berat. Di dunia fitness modern, beberapa produsen Club Bell juga gak punya standar baku untuk ukuran dan bentuknya. Seperti dua brand ini antara Onnit dan Takfit yang mempunyai standar ukurannya masing-masing. Tapi pada umumnya, Club Bell terdiri dari barel atau beban, cones atau corong penyambung dari beban ke handle, handle, dan knob, buletan pengaman atau kunci biar nggak lepas. Untuk Club Bell adjustable dan handmade yang dari tadi kalian lihat ini juga pada dasarnya sama aja. Hanya saja bebannya bisa disesuaikan dan ada beberapa part tambahan seperti skrup dan baut. Fungsi dari Club Bell ini secara general adalah untuk melatih upper body, terutama kekuatan genggaman atau grip. Fungsi yang unik dari Club Bell ini adalah selain melatih otot dan kekuatan, ternyata ada unsur decompression, alias meregangkan persendian lengan yang sangat baik untuk kesehatan sendi upper body, yaitu bahu, sikut, pergelangan tangan untuk jangka panjang. Jujurly and also proudly, di Indonesia belum ada produsen resmi atau distributor untuk alat semacam Club Bell ini. Yang berarti bisa disimpulkan baru kamilah yang punya dan latihan menggunakan Club Bell untuk saat ini. Kalau kita bandingin dengan brand asal luar negeri macam Onnit atau Takfit yang harganya ada di kisaran $50 untuk beban 3 kg sampai $130 untuk beban 20 kg-nya, yang kalau dikonversikan ke rupiah ada di kisaran 900.000 sampai 2 juta per itemnya. Lalu, untuk yang adjustable ini harganya berapa? Jawabannya nanti, masih rahasia. Menurut kita, alat ini punya value yang sangat-sangat tinggi, terutama bagi yang mau nyoba latihan dengan alat yang benar-benar baru yang mungkin belum pernah kalian lihat juga di gym-gym konvensional. Trust me, yang strong ngangkat barbel atau mesin fitness konvensional, ketika nyoba Club Bell ini, pasti berasa newbie lagi. Percaya deh. Selain itu, karena Club Bell adjustable ini bisa bongkar pasang, pastinya jadi sangat portable dan bisa dibawa kemana aja. Cocok untuk yang suka traveling atau yang aktivitasnya nggak stay di satu tempat, tapi tetap pengen latihan dengan efektif. So guys, segitu dulu video dari kami. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Yo.